Belum mulai? Udah. Yes, I guess. Ini kita sini dulu dong. Jadi kita mau buat tutorial bagaimana melinting pokok. Gue ngeliat muka lo tapi bakonya udah gak diliatin gimana? Tembakau, busanya, yeah. Nah, habis itu ada lintingnya, harus ada ini. Kalau enggak, nanti hasil lintinganmu kayak gile. Kertasnya mana yang? Yang? Kertas tadi mana? Oh. Kalau enggak pakai kertas polio aja deh. Kertas, jangan pakai kertas polio. Nah, sini ada kertasnya, namanya papir, papir ya, papir. Ini tutorial aja ya. Seharusnya kamu pakai yang headset itu nih. Jadi kedengaran. Ntar micnya aja sekarang podcast gini. Gue udah beli ya no. Hasilnya begini, rapi kan? Ya deket sini lah. Nah, rapi. Mana busanya nih? Ini busanya. Sininya. Kok bisa rapi kayak gini? Saya contohin dulu satu ya. Bilang aja pengen ngerokok. Jadi kita tanpa pakai ini dulu. Tanpa pakai ini. Langsung. Ya enggak bisa. Nah, hasilnya jelek. Hasilnya jelek. Iya. Dan nyatain kertas. Ada tuh melinting ya? Ada di alatnya. Dia nggak terlalu keras sih. Lu pakai lem apa? Nah, kita pakai lem ini nih. Jayco Glue. Kenapa kita pakai Jayco Glue? Karena di sini ada tertulis no toxic, tidak mengandung racun. Kan rokok aja udah racun sih. Hah? Rokok aja udah racun. Enggak, maksudnya kan racunnya ini kan lebih bahaya. Tapi kalau misalnya kayak gini, dia jeleknya apa? Satu enggak rapi, kedua kertasnya terlalu tebal. Harusnya lu begitu bawa bungkus ya, Andrik. Apanya? Bawa bungkus yang dibungkusin kayak gini. Nah, kalau kita coba pakai ini, dia akan rapi cuy. Kan sebenarnya bukan rokok doang, harusnya dikasih apa? Hah? Penyedap cengkeh itu. Enggak, kalau ini udah satu set nih. Nah, berarti ini nih. Cara lintingnya mudah sekali.
tergulung kayak gini. Kita pakai ini. Ini biasanya jangan terlalu tebal. Kita potong lagi. Apa dipotong ini? Biar nggak terlalu banyak kertasnya. Wah, kebalik aku. Kelamaan tuh. Aja tuh triknya. Tembakau dibikin sendiri. Mas berat. Dicampur. Nah, ini belum cocok, belum pas rasanya kalau nggak sama kopi. Mantap, angel.